semuanya. Hari ini saya akan membuat tahu tempe bumbu kuning praktis. Nanti bisa ditaruh di kulkas dan waktu sahur tinggal digoreng ya. Ini gampang banget bikinnya. Saya siapin tempe, ini 300 gram, 1 kapan segini. Terus tahu 2 biji. Terserah ya, boleh ditambahin kalau keluarganya banyak. Ini saya pakai tahunya 2. Terus bumbu yang dihaluskan ini saya pakai 5 siung bawang putih, 1 butir bawang merah, 1 ruas lengkuas, 2 butir kemiri, dan saya pakai daun salam. Daun salam sama lengkuasnya nanti tidak usah dihaluskan ya. Lengkuasnya dikeprek, daun salamnya tinggal cemplungin. Terus ini saya pakai kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, penyedap 1 sendok teh. Kalau nggak suka boleh nggak pakai penyedap ya. Ini bikinnya gampang banget. Ayo kita lihat sampai selesai. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh lihat di videonya langsung ataupun di deskripsi, nanti saya kasih catatannya. Ini kita potong dulu tempe dan tahunya ya. Terserah selera motongnya. Boleh gede, boleh kecil, terserah saja. Ini saya mau potong menjadi 2 terlebih dahulu. Terus saya potong menjadi 3 bagian. Saya mau bikin agak tebal-tebal. Nah, nanti kalau mau sahur, ini kita tinggal goreng. Mudah banget, bisa ditaruh di kulkas. Biasanya kan kalau sahur males bangun itu, masih ngantuk gitu ya. Jadi ini kita buat sekalian. Ini saya gores-gores biar bumbunya nanti mudah menyerapnya. Ini cara yang mudah-mudah saja, tapi rasanya enak. Tahunya juga kita potong. Potongnya juga terserah selera ya. Boleh gede, boleh kecil. Boleh berbentuk segitiga ataupun segi empat, terserah motongnya. Kalau ini saya mau potong menjadi 2 badik bagian juga. Terus saya potong menjadi 3 satu bagiannya. Tuh, seperti itu juga. Seperti ini saya motongnya. Ini udah cukup tebal. Sama tempenya tadi. Seperti ini ya. Mudah banget ini bikinnya. Mudah dan bergizi. Nanti tinggal bikinin sambal tomat atau sambal bawang sama lalapan. Itu juga udah enak banget ya. Seperti ini kita sisihkan dahulu, kemudian kita ulek bumbunya, bawang putih sama kemiri tadi kita ulek ya. Ini kalau malas nguluk bisa menggunakan alat yang buat ngalusin bumbu itu ya. Kalau malas nguluk, ini saya mau ulek kemirinya, bawang putih, bawang merah. Saya mau haluskan sekalian di sini ya. Kenapa saya pakai bawang merahnya cuma 1? Karena kalau kebanyakan bawang merah itu jadi tempenya kurang kering nanti gorengnya ya. Jadi mbes-mbes gitu. Jadi ini cuma saya pakai 1 bawang merahnya. Terus garamnya saya campurin sini biar nguleknya gampang dan mudah halus. Kita ulek sampai halus ya. Ini sudah halus ya. Setelah halus, kita keprek lengkuasnya di sini.
saya pakai satu ruas. Kita prek ya. Kita sisihkan dahulu sebentar. Terus kita siapkan kancinya. Kita rebus selama kurang lebih 15 menit ya, sampai bumbu menyerap, 10 sampai 15 menit. Saya taruh 1,5 gelas air buat rebus. 1,5 gelas air saja ya. Kemudian kita tambahkan daun salam. Terus ini bumbu yang sudah diulek halus tadi ya, saya mau tambahkan juga. Di sini bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini cara mudah banget bikin tahu tempe kuning, bumbu kuning ya. Kemudian kita tambahkan ini kunyit, bubuk, ketumbar bubuk, dan penyedap kaldu bubuk ya. Kita tambahkan sekalian di sini. Kemudian kita aduk dulu biar bumbunya rata. Setelah itu kita masukkan tempe beserta tahunya. Kemudian kita rebus ya. Kita kasih tempenya. Saya masukin sini tahunya juga ya. Tahunya juga biar bumbunya menyerap semua nanti. Kita rebus selama 10 sampai 15 menit sampai bumbunya menyerap dan airnya agak asap ya. Ini saya pakai api sedang saja. Terus kita tutup, biarkan sampai matang. Ini baru mendidih ya, biarkan sampai semuanya menyerap, bumbunya menyerap dan airnya agak asap. Sudah hampir asap, matikan. Terus tinggal biarkan dingin, taruh di kulkas ya. Ini tahu sini tuh lembek banget, beda sama tahu Indonesia. Kalau tahu Indo itu habis direbus tuh kaku, tahu sini tuh lembek banget. Terus nggak bisa tahan lama kayaknya. Ini tinggal biarkan dingin, kemudian taruh di kulkas ya. Mau saut, tinggal goreng. Sangat mudah banget bikinnya. Ini sudah matang, tinggal makan ya. Ini sudah saya goreng. Seperti ini hasilnya. Ini setelah matang, setelah digoreng. Seperti itu hasil akhirnya ya. Tinggal makan. Itu rasanya enak banget.